Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, channel membahas seputar dunia elektronik dan audio. Oke, telur, di video kali ini kita mau review ya. Nah, kayak apa kayak lur? Sound Karnaval Nanda Audio lur. Isu-isu lur iki. Ijan seisuk isuk ngemriyep durung raup sing gawe video lur. Sing tinggi video iki. Sing gawe video urung raup, urung sikatan. Ini lagi dipasang lighting dua loh. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingatkan dulu bagi teman-teman yang belum berlangganan, silahkan klik tombol merah subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang mau order power maupun sound paket, untuk sewa sound juga bisa langsung japri nomor WA saya di bawah sini lur. Nah, itu ada nomor WA, bisa di chat WhatsApp maupun di telepon bro. Untuk teman-teman yang area Blitar dan sekitarnya bisa langsung datang ke rumah saya, tepatnya di Blitar Kanigoro. Bisa dicek di Google Map Nanda Audio Blitar. Nah, ini lagi proses pasang lighting ya. Proses pasang lighting, kita bawa 10 sub. 10 sub itu artinya 20 speaker bolo ya. Kalau di daerah Jawa Timuran itu 10 sub itu artinya 20 speaker atau 20 subwoofer single. Itu artinya 10 sub gitu bolo. Ini untuk speakernya full planar, planar custom tentunya ya. Untuk komponennya atau speakernya ini pakai Fabulous bolo, Fabulous yang seri 113186. Oke, lanjut bolo. Untuk speakernya ini pakai full Fabulous ya, full Fabulous dari ACR Sinar Baja. Subnya pakai yang seri 113186. Lalu untuk middle-nya yang saya gantung di depan itu, depan sub itu pakai Fabulous juga bolo. Itu seri 75125 kalau nggak salah. 12 in yang coil 3 in itu lho, lur. Untuk tweeternya, kalau tweeternya ini pakai Wisdom. Yang atas sama bolo, yang atas komponennya sama. Power ini kono lur. Tak sepil no power barang. Yo. Tak sepil no power barang lur. Ya wong isek penekan. Jadi yang digantung tadi kan 4 box. Yang di belakangnya ini ada 9 box bolo. Biar enggak ketulup sama sub. Nanti kalau middle-nya terlalu sedikit enggak denger lur. Middle-nya kalah ya. Sepil no power lur. Sepil no power. Aja di skip pokoknya. Oke, lanjut bolo. Kita posisi lagi di atas ya. Power kita sepil no bolo. Powernya masih full ombro ya. Nah, ini ada berapa ini lur? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 unit power. Untuk power sub kita pakai yang H3 ya. Pakai yang H3 final Toshiba. Kalau kalian pengen pesen monggo, saya buatkan sama persis sama kayak punya saya. Oke. Kalau mau yang lebih bagus lagi pakai yang MCL. Nanti hasilnya lebih bagus dari punya saya bolo. Gak apa-apa lu los. Full rakitan H3. H3-nya ada 5, Lur. Ada 6. Yang satu spare. Ini 1 2 3 4 5 6 itu H3 semua. Yang satunya buat spare. Kalau yang lain ini H2, ini 4 channel yang versi terbaru. Besok akan saya reviewkan juga ini, power terbaru 4 channel. Mantap. Kalau ini H2 buat middle bolo. Buat middle kita pakai versi 3U biar ceplos-ceplos. Ini ada splitter, lalu ada ini juga lur, DLMS. Ini belum saya rakit, nanti kita rakit. Kemarin cek soundnya di depan sub, di depan sound, jadi sudah kita lepas semua. Nanti kita pasang lagi. DLMS-nya ada 2, ini buat spare ya. Soalnya kalau acara kayak gini nggak bawa spare itu bahaya bolo. Nah, ini DLMS, itu juga DLMS.
jadi kita bawa spare. Panelnya seperti ini, Bro. Ini panelnya digital, cuma kurang akurat. Jadi kita tambah analog. Puo-puo lur. Puo-puo iki. Gensetnya di bawah lur, ada 65 kVA. Ini full main 4 ohm ya. Kalau acara besar seperti ini, rekomendasi tetap main 4 ohm, apalagi subnya lur. Subnya tetap kita main 4 ohm. Jadi kalau saya itu semuanya main 4 ohm, middle juga 4 ohm, high-nya juga 4 ohm. Biar jos lur hasilnya. Seperti ini bolo. Selanjutnya gua lur pas nyeting. Pas nyeting lighting atau pas cek sound ya. Kita lanjut nanti. Generasi Bunga.